Vicky Prasetyo sudah punya anak, Kalina Oktarani ingin bertemu. Vicky Prasetyo dikabarkan telah memiliki anak bersama seorang artis sebelum dirinya menikah dengan Kalina. Sontak saja warganet mempertanyakan tanggapan Kalina akan berita yang beredar tersebut. Vicky Prasetyo telah mengakui terkait hal tersebut. Kalina juga mengungkapkan telah mengetahui hal tersebut jauh sebelum keduanya menikah. "Itu mah bercandaan doang, cuma jadi roasting-roastingan. Aku sih udah bilang kalau aku udah punya anak, cuma mungkin Kalina baru tahu figurnya belakangan kemarin, itu membuat kaget dia juga pastilah manusiawi," jawab Vicky Prasetyo di gedung Trans TV Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021. "Sebelum nikah pun Mas Vicky udah ngasih tahu ke aku kok, dan aku udah tahu berita itu udah lama," sambung Kalina. Meskipun telah mengetahui bahwa Vicky Prasetyo memiliki anak, tak membuat Kalina ragu untuk melangkah ke pelaminan bersama pujaan hatinya itu. "Nggak ada pertimbangan, buktinya kita tetap nikah, aku udah tahu itu jauh sebelum nikah, bahkan, Mas Vicky udah ngasih tahu dari awal kita pacaran," ucap mantan istri Deddy Corbuzier itu. Vicky pun amat bersyukur Kalina mau menerima masa lalunya dan tidak mempermasalahkannya. Bahkan Kalina ingin bertemu dengan anak dari Vicky Prasetyo tersebut. "Dia bisa nerima ini bagian dari masa lalu aku dan bukan ada di situasi sekarang. Bahkan dia mau ketemu dengan anaknya, ayo kapan ketemu anaknya," gitu. "Makanya Kalina berapa kali nanyain gitu," beber Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo pun berencana akan mengajak Kalina untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam waktu dekat. Ia juga mengakui sudah lama tidak bertemu dengan sang anak lantaran sibuk mengurus pernikahannya. "Dalam waktu dekat ini aku mau telepon juga mungkin kapan bisa ketemu. Karena aku juga udah berapa bulan ini nggak ada ketemu karena kemarin sibuk pernikahan," ungkap Vicky. Meskipun tidak tinggal bersama sang anak, Vicky mengaku dirinya selalu memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah berusia 5 tahun tersebut. "Alhamdulillah masih ngasih nafkah lah. Ini aku mau ketemu kok, mudah-mudahan weekend ini ketemu." Kalina juga nanyain, pungkas Vicky Prasetyo.